Unit Narkoba Polsek Kembangan pimpinan Ibtu Aib Haryaman dan jajaran memberikan pembinaan dan penyuluhan di SMK Global Bangun Persada, Kembangan, Jakarta Barat. Adapun kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Global Bangun Persada, Ibu Tri Yuniarti, dan disambung oleh Ketua Yayasan Abdullah Syafei, lalu dilanjutkan dengan penyuluhan narkoba oleh Ibtu Aib Haryaman. Penyuluhan tentang narkoba diawali dengan perkenalan dan fokus objek jenis-jenis narkoba, serta kerugian bagi pemakai narkoba. Setelah pembinaan dan penyuluhan selesai, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dari Jakarta, Aibtu Sali Binmas, Kembangan Utara, Tribrata TV, Salam Tribrata.